Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini, seperti yang bisa kalian lihat di belakang gue, sudah ada satu Honda Civic Turbo Sedan, bukan hatchback. Nah, ini adalah salah satu daily drivernya dari Instagram HSR Original. Dan kali ini gue sangat-sangat, gimana ya? Kali-kali gitu ya, pengen ngerosting boleh gak sih? Boleh gak sih? Boleh lah. Kali ini gue akan ngerosting mobilnya si HSR Original. Kita lihat. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya gue mau kasih tau dulu, mobil ini sekarang udah dipegang sama gue dan tim, dan akan kita bikin, akan kita modif lagi, akan kita rubah lagi. Modifikasinya seperti apa, kalian pantengin terus aja. Tapi sebelum dimodif, gue akan ngerosting dulu, gue akan ngasih tau dulu kekurangan-kekurangan dari mobil ini. Ini dia. Pertama, langsung aja kita lihat dari eksteriornya nih. Nih, teman-teman bisa lihat, gua nggak tahu ya ini kelihatan di kamera apa enggak. Cuman yang pasti ini mobil jamuran parah nih, lihat nih. Astagfirullahalazim, lihat nih. Waduh, nih jamurnya udah nggak ada obang nih kayak nih. Bukan nggak ada obeng lagi, tapi nggak ada obang nih. Ini jamuran. Yang pertama, body apa cat secara eksternal apa secara body, secara catnya itu udah parah banget nih. Jamuran nih, ini jamur. Bingung kan nih mobil disimpan di mana sih? Tuh, jamuran. Bener-bener hampir sekeliling mobil loh. Nih, tuh ini juga nih, jamurnya parah banget. Yang di kaca juga udah lumayan parah banget. Yang pertama ya, dari segi catnya udah berantakan banget, amburadul banget, udah enggak asik banget. Dipakai nongkrong juga udah enggak enak nih. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nih. Mudguard-nya nih, aksesoris pendukungnya nih, mudguard-nya nih, ini udah pada ngangkat-ngangkat semua nih. Ini juga nih cat-catnya nih. Waduh, ini dilem ya ternyata ya. Astaga. Nih, belum lihat emblemnya nih boy. Apa nih emblem kayak begini? Lihat dong tuh punya Obri, rapi. Nih, ini kayak pernah nabrak nih. Ya? Iya, soalnya pecah nih. Ini kayak pernah nabrak nih. Nggak tahu nabrak apa, nggak tahu atasnya doang dihajar. Nggak tahu sama bawah, kayak sih bawah enggak ya, soalnya nggak kelihatan. Wah, banyak juga nih PR-nya nih. Ini yang pasti gini-ginian, perintilan-perintilan gini bakal kita beresin. Aduh, terjatuh. Terus, nih lihat nih fog lamp-nya nih. Tuh, lihat. Apa nih? Coba fog lamp bisa begini, gimana sih ceritanya? Entah kamu detailin deh, lihat ini. Nih tuh, kayak ada coaknya gitu. Apa lagi ya, astaga. Terus apa lagi ya? Nih, bagian bawahnya udah pada kasar semua nih. Astaga, coba kita lihat. Oh enggak, ini bekas lips. Jadi dia tadinya pakai lips, cuman lipsnya copot terus. Aduh, itu bekas lips. Oke, kalau dari eksterior sih kayak gitu aja. Oke, udah cukup. Oh belum, tambahin undercarriage. Undercarriage-nya udah pol banget nih, ya kan? Depannya udah pakai BBK HSR yang size besar. Belakangnya juga udah pakai BBK, tapi, kenapa velg ini bikin beda? Hah? Ini pasti terobsesi dengan Obri yang memiliki tampilan velg berbeda antara depan dan belakang. Gak boleh kayak gitu, gak boleh ngikut-ngikut. Bercanda. Boleh lah, siapa yang bilang gak boleh? Ini belakangnya, ini HSR apa ya? Lupa, gue juga. Nih, lihat nih, BBK HSR-nya, karena dia rem tangannya itu kan udah yang bukan yang tarik lagi ya, tapi yang apa sih itu namanya, gue lupa lah istilahnya. Nah jadi dia udah ganti BBK dan dia dapat dua kaliper, satu kaliper besar, satu kaliper kecil. Nih kaliper kecil ini untuk yang rem tangan, kaliper kecilnya buat yang rem tangan. Untuk velgnya sendiri udah pakai ring 19, pakai bannya 245/35. Depannya pakai berapa dia? Depannya, waduh, dakdikduk swear nih sebenarnya gue kalau pakai mobil ban-ban tipis begini nih. Depannya kelihatan lagi 235/35.
Depan 235-35, belakang 245-35. Aduh, mudah-mudahan aman lah nanti di jalan kita pakai. Langsung kita masuk aja ke bagian dalamnya, Boy. Bagian dalamnya, hal pertama yang pertama kali gue lihat itu adalah ini joknya. Lihat nih, kulitnya udah gak bagus, cuman dia udah elektrik. Gak kalah lah sama Obri. Obri juga udah elektrik. Tapi oke lah, dia udah ininya udah. Joknya, kulitnya nih kayaknya perlu diganti. Terus yang kedua adalah ininya nih, bagian-bagian apa namanya nih, ininya udah mulai kusam banget. Wah, bener-bener gak diurus nih kayaknya nih. Terus yang ketiga, setirnya nih, lihat nih teman-teman. Aduh, sayang sih ya, bisa kelihatan gak ya? Kayaknya sih gak bisa kelihatan deh, tapi bisa banget dirasain. Ini tuh, apa namanya, kulit setirnya tuh udah gak enak. Udah kayak mobil dimakan usia gitu. Coba kita tes ya, kita cek nih kilometernya berapa nih. Di situ lagi kuncinya. Udah, biarin deh. Terus head unitnya. Head unitnya gini doang ya, Boy. Ya udahlah, enggak apa-apa. Nah, cuman yang gue suka adalah bagian atasnya nih. Bagian atasnya masih bersih banget. Berarti ketahuan nih, yang pakai mobilnya yang pertama enggak ngerokok, yang kedua orangnya lumayan apik lah untuk di bagian dalam karena apa, plafonnya masih bersih. Tapi lihat nih, bulu-bulu brudulnya udah begini nih, tuh lihat tuh. Ini juga mesti, kalau gua nih ya ini sih kayaknya tuh udah keangkat kan. Lihat Boy itu. Udah keangkat. Ini aduh gimana nih? Sebelah sini, wah sebelah sini aman. Aman sentosa, aman jaya. Joknya masih enak. Joknya masih enak, cuman ya kulitnya sih kalau menurut gua. Terus kita lihat di sini. Oh, ini buat minuman. Oke lah. Masih aman lah, enggak ada yang aneh-aneh. Audionya ini lihat. Udah ngangak-ngangak gitu nih tuh. Banyak PR, Cok. Kita lihat bagian belakang. Ini apa nih? Besi apa nih? Gak tau lah. Belakang juga. Tuh kan, joknya yang belakang tuh masih lebih bagus. Karena kelihatan belakang kayaknya jarang kepake ya. Makanya jadi kelihatan lebih, masih kelihatan lebih oke, lebih bagus. Ini apa nih? Oh, ini buat naruh barang di belakang. Aksesoris, tambahan lah, ya kan? Tuh, plafonnya masih cakep banget. Apik nih, berarti pertama orangnya nggak ngerokok. Yang kedua, bersih lah, apik lah kalau untuk bagian dalam. Dalam nggak terlalu gimana-gimana. Nih, lihat nih logonya. Udah begini. Aduh, bikin malu aja nih. Wah, ada aku, wah. Ntar dulu, oh ada. Ban serep ada. Kalau kenapa-kenapa di jalan nih, repot kalau nggak ada ban serep. Ini aku lagi makin sini. Oke lah, overall. Ya, ini kenapa nih? Tuh lihat tuh, ini udah kusam banget. Tuh, ini kenapa masuk-masuk ke dalam gini nih? Ini spionnya apa? Spion lagi. Knalpotnya aja udah penyok nih. Nggak tahu tuh gua ngapa tuh. Penyok dia. Ya udahlah. Intinya mobil ini waktu gue terima, menurut gue jelek. Civic, sedan, turbo, tapi begini, gak bagus. Tapi gak apa-apa. Karena after ini, gue akan bawa mobil ini ke bengkel. Kita akan modifikasi, kita akan rubah. Kemungkinan semua sektor akan kita rubah. Kalian penasaran, Civic, sedan, turbo milik HSR original ini akan jadi seperti apa? Tungguin terus video gue selanjutnya. Gue Ali Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.